Berikutnya, Menteri Badan Usaha milik negara, Erick Thohir, menyatakan smelter PT Freeport yang akan dibangun di kawasan ekonomi khusus di Gresik, Jawa Timur, ditargetkan memproduksi 35 ton emas per tahun dengan nilai transaksi 30 triliun rupiah. Ia juga menjelaskan pembangunan smelter berjalan seiring dengan pertumbuhan pendapatan Freeport yang meningkat 100% di tahun ini. Hal ini disampaikan oleh Erick Thohir saat mendampingi Presiden Joko Widodo dalam peletakan batu pertama pembangunan smelter di Kresik pada Selasa pagi. Ia menyebut pendapatan Freeport tahun ini diperkirakan mencapai 105 triliun rupiah, naik 100 dibandingkan dengan tahun lalu 50 triliun rupiah. Keuntungan bersih Freeport juga naik 30 tahun ini dari 10 triliun rupiah pada tahun lalu menjadi 40 triliun rupiah seiring dengan adanya peningkatan kapasitas produksi, kenaikan harga, dan juga efisiensi. Erik berharap selain meningkatkan pendapatan Freeport, pembangunan smelter dapat menyerap 40 ribu tenaga kerja di kawasan ekonomi khusus Gresik. Bahwa memang smelter ini akan melakukan investasi 42 triliun yang fungsinya tidak lain sebagai fasilitas pembangunan tembaga untuk menghasilkan katoda tembaga. Dan juga fasilitas pemulihan logam berharga menghasilkan emas perak dan tentu logam berharga lainnya. Sehingga nanti kita bisa menghasilkan rata-rata produksi 35 ton daripada emas per tahun yang nilai transaksinya kurang lebih 30 triliun.